Untuk informasi harga tiket kapal Pelni Maumere KM Omsini lengkap dengan jadwal keberangkatan kapal untuk semua rute di NTT dan di luar NTT. Data yang diperoleh tribunforest.com, harga tiket yang tersedia untuk dua kategori, yakni orang dewasa dan bayi, dan berlaku untuk semua rute yang akan dilintasi KM Omsini. Sekedar informasi juga, pada Jumat 30 September 2022 esok, KM Omsini akan bertolak dari Lerantuka menuju Pelabuhan Lorenzai Maumere pukul 11 pagi waktu Indonesia Tengah. KM Omsini akan disinggah di Pelabuhan Lorenzai Maumere sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Setelah di Pelabuhan Lorenzai Maumere, KM Omsini akan berangkat menuju Makassar pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah esok. Setelah dari Makassar, KM Omsini akan berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan lainnya. Untuk calon penumpang KM Omsini yang saat ini berada di Maumere, silakan mengecek jadwal keberangkatan kapal selengkapnya di kantor PT Pelni Maumere di Jalan Don Juan, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Di kantor itu ada beberapa papan yang telah disiapkan berisi pengumuman jadwal kapal serta harga tiket. Berikut ini ringkasan harga tiket KM Omsini pada Kamis 29 September 2022. Harga tiket dari Maumere menuju Makassar untuk bayi Rp23.000 dan orang dewasa Rp179.000. Harga tiket dari Maumere menuju Surabaya bayi Rp44.000 dan orang dewasa Rp389.000. Harga tiket dari Maumere menuju Surabaya untuk orang dewasa Rp389.000 dan bayi Rp44.000. Harga tiket dari Maumere menuju Tanjung Priok, orang dewasa Rp460.000 dan bayi Rp52.000. Harga tiket dari Maumere menuju Kijang, orang dewasa Rp545.000 dan bayi Rp65.000. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!